ni jodohku. Museum. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada geng-geng dan subscriber-subscriber Lik Curut. Seperti yang korang tengok sekarang, aku bersama abang aku sedang meredah semak berketinggian paras pinggang untuk memasuki spot sebarau yang sudah lama tidak dikunjungi. Ni apa lalang ni? Lalang tinggi macam tebu ni. Dia tutup. Tak nampak. Hanya berbekalkan niat dan usaha tidaklah mencukupi. Seharusnya, kita kena ada peralatan yang secukupnya seperti parang untuk menjamin keselamatan. Kalau nak terus masuk kat dia, kena lembis juga ni. Boleh kan? Kan semalamnya habis tak? Alah, mana dekat turunnya? Oh, tu ha, depan cik. Depan ni orang geram juga ni, depan ni. Ini pakcik cakap depan ni agak. Demi mendapatkan secebis strike untuk depan tontonan depan kita semua, aku dan abang aku akhirnya berjaya sampai ke spot yang pertama. Alright gang, kita orang dah sampai spot. Sekarang pukul 8 cari-cari spot tadi. Kita orang keluar rumah tadi pukul 6.30. Pukul 7 lah, dalam pukul 7 tadi, 7.30. Cari-cari spot, baru jumpa, baru sampai spot 8.30. Okay, set up yang aku guna hari ni kan, Seahawk Randok, aku nak try pakai UL lah. Betul, gewang pula. Aku pakai gewang ni. Gewang Sipu Poji bagi kan. Dia, apa, hook aku dah upgrade sikit lah, pakai Ichikawa Kamakiri saiz 6. Okay. Cantik kan. Okey. Lama tak pakai kan. Kekok jadi. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Cuaca yang mendung dan berkabus serta air sungai yang jernih mendebarkan aku setiap kali lontaran dibuat. Selalu juga buat strike ni lah. Kali-kali tu, celah lubang tu, yang depan sana. Setelah beberapa minit kami memujuk di spot yang pertama, namun tiada apa-apa sambaran dari sebarau. Maka aku dan abang aku beralih ke spot yang seterusnya. Yang lalang ni apa? Macam tebu. Dia sebelah kosong tu nampak tu. Nampak tak kali-kali tu? Oh, masuk depan kat ladang getah tak ada? Ada. Ada? Ada aura hitam. Aura hitam.
Dah pernah pergi dah sini. Dah pernah pergi dah. Bawah bawah. Ustaz. 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 Tidak. Aduh. Keluar. Tali okey, tali okey. Okey, insyaAllah. Bawa sini. Sabar. Bagi dia keluar dulu. Tali nak habis. Ayuh, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Rekod. Kena hiu ni. Okay. Masuk ayu yang. Masuk ayu. Ada lagi barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sangkut yang. Kena tunggu yang. Nak tunggu sini. Kau sana yang. Eh yang, kena tunggu ikut. Nak tunggu. Boleh. Ada lagi. Duduk depan tu je. Duduk depan tu je. Okey, keluar. Okey, keluar. Nanti. Rekod aku kat sini. Ya Allah. Alhamdulillah. Rekod aku kat sini. Ni jodoh aku. Terima kasih, Yong. Kenapa bukan jodoh aku? Terima kasih, Yong. Ya Allah, ye, geng. Pakai UA. Siok randuk 410 LB, geng. Tali aku pakai tali kasar sikit, 15 LB. Tapi aku lupa, tali siok gaciri, 15 LB. Tengok-tengok dalam mulut ada apa. Tengok dalam mulut. Gewang baru. Sipu Poji bagi. Sipu Poji, thank you. Alhamdulillah. 3 kilo dalam pangan. Yo. Geng ketar, geng. Pakai UA, geng. Allah Akbar. Lip grip pun. Ya Allah. Nak namakan rezeki, geng. Nak namakan rezeki, geng. Jodoh aku kat sini, geng. Ya Allah. Berkelip-kelip, Ayong. Berkelip tak? Merah. Ada kelip? Okey. Alhamdulillah, geng. Ya Allah. Syukur Alhamdulillah, 9 hari bulan 6 2024.
hari Ahad. Aku berjaya memecahkan lagi rekod peribadi ikan sebarau aku bersaiz 2.9 kg. Okey, berbalik pada cerita strike aku tadi. Kalau korang perasan, semasa aku fight dengan ikan tu tadi, aku ada pegang mainline. Sebenarnya, drag aku tu lah kunci sekuat ni. Namun mainline aku tu tetap keluar dan hampir-hampir ditarik habis oleh ikan itu. Namun, jika tertulis itu adalah rezeki aku, aku tetap akan dapat walau bagaimana rintangan sekalipun. Selepas kejadian itu, aku dan abang aku terus melangkah ke spot yang seterusnya. Putus je. Tak. Tak lekat. Allah, baru cakap. Ada rekod. Ha. Sambaran yang padu hampir-hampir berjaya didapatkan oleh abang aku. Kecewa itu pasti. Tapi, aku respect abang aku ni jenis yang tak mudah putus asa. Selang beberapa minit, akhirnya beliau berjaya mendapatkan lesen sebarau setelah sekian lama tak beraksi. Tapi, di spot yang berlainan. Yeah! Alhamdulillah, ada juga. Selepas beli angin satu. Dapat juga, alhamdulillah. Ya! Akhirnya mendapatkan lesen sebarau. Patut yang tu aku bunyi tau. Dia cakap, bolehlah. Dia cakap patut yang ni. Hanyi. Makan proper stalik lah. Okay, stalik. Aduh, tadi yang miss call tadi. Kasar. Selah lama tak berkecimpung sebarau ni. Penting lesen sudah renew. Aku baru nak pergi atas tadi kan. Tengok juga. Alright gang, aku rasa sampai di sini lah video aku untuk kali ni. So, apa yang berlaku hari ni gang? Apa yang berlaku hari ni pagi tadi? Kita orang turun sungai agak lewat juga lah sebab nak reki spot kan. Nak cari balik spot tu sebab jalan dah hilang. Tak ada nak redah semua apa semua tadi. Lepas tu sampai spot tadi, aku memang tak tentu je kan. Jodoh aku selama ni, aku nak cari saiz 3 kg, aku jumpa dekat situ. Tak sampai lah 3 kg, 2.950 lah. Tolak ligri lah, 2.9 lah kan. Lepas tu tadi siang tadi, lewat pagi, abang aku Dino pula strike. Betul, dia ada miss popper satu. Aduh, aku tak tahu nak cakap apa lah. Berterima kasih sangat lah dekat Dino. Ya, saya. Apa, ada apa pun nak cakap. Itulah, sebagai seorang abang, aku ngalah lah untuk adik aku. Aku boleh je nak strike ikan tadi ya. Tapi sebagai abang yang baik, nak bagi dia semangat, aku bagi dia strike dulu. Okay, itu je lah. Terima kasih banyak, Ayuan. Kat situ lah, geng, jadi aku. Alhamdulillah. So, geng, kepada yang baru jumpa channel Lek Curut, jangan lupa tekan butang subscribe. Share dulu, geng. Dan kepada yang korang yang dah subscribe, yang dah support aku selama ni, aku cakap terima kasih lah kepada korang. Semoga kita berjumpa lagi di next video.